never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. Tuttosport melaporkan bahwa Ciro Immobile yang merupakan salah satu loyalis Simone Inzaghi berselisih dengan klubnya, Lazio, dan pada hari Selasa di hotel tempat manajemen Nerazzurri bertemu dengan agen Lautaro Martinez, agen Ciro Immobile, Marco Sommella menawarkan kliennya itu kepada Inter sebagai alternatif dari Lautaro dan Thuram untuk musim depan. FC Internews mengabarkan bahwa melawan Napoli, Inter akan turun ke lapangan dengan tujuan untuk meningkatkan rekor musiman mereka yang luar biasa. Tim Nerazzurri telah mencetak gol dalam 28 pertandingan di Serie A dan mereka tidak ingin berhenti di situ. Lautaro dan rekan satu timnya telah mencetak 70 gol dan hanya kebobolan 13 gol sejauh ini. Nerazzurri jelas merupakan tim dengan selisih gol terbaik di 5 liga top Eropa saat ini, yaitu dengan +57, diikuti oleh Bayer Leverkusen di +47. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa malam ini Simone Inzaghi mencari kemenangan ke-11 berturut-turutnya di Serie A, dengan fokus pada bintang kedua, satu-satunya tujuan musiman yang tersisa setelah tersingkir di Liga Champions dan Coppa Italia. Namun, untuk musim depan hampir wajar untuk memikirkan keseimbangan yang lebih besar antar kompetisi sebagai sebuah tujuan. Ivano Bordon kepada Radio Sportiva mengatakan, "Saya rasa tidak ada dampak yang berlebihan bagi Inter setelah pertandingan melawan Atletico Madrid. Di Serie A Nerazzurri memiliki keunggulan yang begitu besar sehingga mereka hanya perlu mengelolanya, itu benar-benar margin yang sangat solid. Baik Inter maupun Napoli datang ke pertandingan ini dengan perasaan kecewa karena tidak lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions, namun keduanya sama-sama punya target di Serie A. Nerazzurri tidak boleh kehilangan terlalu banyak poin dari pengejarnya, sementara Napoli harus kembali bersaing memperebutkan tempat keempat di klasemen." Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa musim lalu di Serie B Giovanni Fabian membuat 8 gol bersama Regina, dan musim ini dia telah mencapai 5 gol di Serie A. Saat Fabian mencetak gol, Bologna tidak pernah kalah, dan sekarang Inter yang memiliki hak untuk membeli kembali pada tahun 2025, mulai memperhatikannya. Riccardo Montolivo kepada DAZN mengatakan, Inter adalah tim terkuat di Serie A dan sudah berlangsung selama 3 musim. Melawan Atletico Madrid, mereka sedikit membuang waktu antara pertandingan kandang dan tandang. Pekerjaan seorang pelatih dievaluasi berdasarkan liga. Kami selalu mengatakan bahwa tahun pertama Simone Inzaghi di Inter seharusnya memenangkan Scudetto, sementara tahun lalu dia melangkah terlalu jauh di Liga Champions. Salvatore Bagni kepada Corriere dello Sport mengatakan, Napoli memenangkan Scudetto musim lalu sebagai sebuah kejutan mutlak. Mereka juga bertekad memenangkan tempat di Liga Champions dan memukau semua orang dengan laju yang luar biasa. Di sisi lain, Inter telah berupaya untuk mencapai gelar Scudetto selama beberapa waktu, mereka telah menjadi favorit selama 3 tahun, kemenangan Scudetto musim ini akan menjadi puncak dari perjalanan panjang. Lautaro dan Osimhen adalah penyerang yang berbeda, mereka akan menjadi penghancur jika digabungkan, tetapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi, karena saya yakin Lautaro akan bertahan di Inter. Osimhen lebih cepat dan memberikan kedalaman pada tim, Lautaro menyukai bola di kakinya dan lebih teknis. Namun di Inter, kejutan besar tahun ini adalah Thuram, dia memberikan dampak yang luar biasa pada kejuaraan Italia. Luis Figo dalam program Matchday Inter mengatakan, "Momen yang paling berkesan bagi saya selama bertahun-tahun di Inter adalah pertama kalinya saya bermain di San Siro. Ketika saya melihat ke atas dan merasakan semua fans memotivasi kami, itu sungguh indah. Inter adalah tim yang memainkan sepak bola yang bagus, mereka menjalani tahun yang sangat positif.
Thuram sangat mengejutkan saya dengan pengaruhnya dan apa yang dia berikan, tapi saya pikir kekuatan sebenarnya Inter adalah grup dan kontribusi yang diberikan semua pemainnya di lapangan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa manajemen Inter sedang mengupayakan beberapa pembaruan kontrak, dengan Lautaro, Barella, dan Simone Inzaghi berhak masuk dalam daftar prioritas. Inter tidak akan terburu-buru untuk menjaga tim tetap fokus di lapangan, mereka dikabarkan akan melakukan penutupan negosiasi di akhir musim nanti. Alasan penundaan ini juga dikarenakan diperlukan lampu hijau dari Presiden Steven Sang terlebih dahulu mengingat ada pembicaraan mengenai kenaikan substansial yang akan membuat gaji Inter melebihi batas. FC Internews mengabarkan bahwa ada 155 presiden di Serie A antara Inter dan Napoli. Nerazzurri memimpin dengan 70 kemenangan, sementara Napoli mengoleksi 47 kemenangan, dengan 38 kali seri untuk melengkapi gambaran tersebut. Musim ini tim asuhan Inzaghi menang telak 0-3 pada leg pertama di Maradona, kemudian mereka juga menang di final Piala Super Italia dengan skor 1-0 berkat gol Kapten Lautaro Martinez. Dilansir Opta, Federico Di Marco akan berusaha melupakan gol pahit Civitas Metropolitano untuk melawan Napoli, klub favoritnya dalam hal assist. Di Marco tercatat telah memberikan 2 assist dari 3 pertandingan terakhirnya melawan Napoli di Serie A, dan secara umum, tidak ada pemain lain yang mampu memberikan lebih banyak assist dari Di Marco saat melawan Napoli. Sementara itu, sejauh ini Di Marco telah terlibat dalam 10 gol di Serie A, yaitu dengan 4 gol dan 6 assist. Dalam 20 musim terakhir Serie A, hanya 3 bek yang tampil lebih baik untuk Nerazzurri, yaitu Maicon, Yuto Nagatomo, dan Achraf Hakimi. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri kini bisa mendedikasikan diri sepenuhnya untuk Scudetto, dan besok malam mereka akan kembali disambut oleh Meazza yang penuh sesak melawan Napoli. Pelatih Simone Inzaghi mengingatkan tim akan hal ini, dan setelah latihan sore, dia mengajak semua orang untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. FC Internews melaporkan bahwa dengan 23 golnya, Lautaro Martinez menjadi salah satu dari 4 pemain di 5 liga besar Eropa pada musim 2023-2024 dengan lebih dari 20 gol, bersama Kane dengan 30 gol, Mbappe dengan 21 gol, dan Guirassy dengan 21 gol. Selain itu, dengan tambahan 1 gol lagi, Lautaro akan mencetak setidaknya 10 gol kandang di 4 kejuaraan terakhir, sebuah angka yang saat ini hanya dicatat oleh Erling Haaland di 5 liga top Eropa. Mantan CEO Inter, Ernesto Paolillo kepada Radio Marta mengatakan, Inter tersingkir dari Liga Champions dengan sedikit lelah, bahkan secara psikologis, mengingat mereka bermain hingga adu penalti. Namun saya yakin dan berharap ada keinginan besar untuk menebusnya pada pertandingan melawan Napoli. Saya pikir mereka punya ribuan alasan untuk bangkit kembali dan menunjukkan kekuatannya. Mantan striker Inter yang sekarang melatih klub Al Ain, Hernan Crespo dalam wawancara dengan Sportweek mengatakan, "Saya telah mengikuti Lautaro Martinez sejak dia tiba di Inter dan saya mengagumi pertumbuhannya. Awalnya dia tidak begitu bersemangat di lapangan, tapi sekarang dia menjadi tidak bisa ditahan lagi, dia adalah pemain tim yang sejati. Lautaro adalah striker penting, seseorang yang tahu cara bermain sebagai striker pertama dan kedua. Seseorang yang berpartisipasi dalam manuver, dan dia juga memiliki kepribadian tertentu. Jika Inter berhasil memenangkan Scudetto, selain pendekatan taktis yang luar biasa oleh Simone Inzaghi, sebagian besar pujian harus diberikan kepada gol-gol Lautaro dan pemahamannya dengan Thuram, keduanya hidup berdampingan dengan luar biasa. No,
Angelo Di Livio kepada TV Play berbicara tentang tersingkirnya Inter di Liga Champions dengan mengatakan, siapapun bisa gagal mengeksekusi penalti. Anda bisa berlatih kapanpun Anda mau, tapi saat Anda bermain dari titik penalti, ada banyak hal yang berubah. Saat Anda unggul, Anda bermain lebih tenang, namun penalti Lautaro terasa sangat berat. Jurnalis dan pakar pasar transfer Nicolò Ceccarini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, belum ada kesepakatan, namun Inter dan Lautaro selalu bergerak ke arah yang benar, mereka akan maju bersama, tidak ada keraguan mengenai hal ini. Tanda-tandanya sudah jelas meskipun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pertemuan pada hari Rabu di Madrid antara agennya Chamano dan manajer Nerazzurri sangatlah penting. Sudah sejak bulan Januari kedua pihak tidak bertemu langsung, dan pertemuan di ibu kota Spanyol itu sebenarnya tidak melakukan apapun selain mengonfirmasi keinginan bersama. Kedua belah pihak berupaya menemukan kesepakatan sesegera mungkin, semua ini mungkin akan terjadi sebelum akhir musim ini, atau bulan April bisa menjadi bulan yang menentukan. Permintaan Lautaro adalah peningkatan gaji hingga mencapai hampir 10 juta euro bersih per musim. Inter memulai dengan 8 juta euro sebagai basis tetap dan sedang mencari solusi untuk mencapai angka yang diminta. Marotta dan Ausilio sudah melontarkan beberapa ide untuk mencari angka yang tepat, namun yang jelas diperlukan persetujuan pemilik klub untuk menaikkan bagian tetapnya, setelah itu tidak akan ada kesulitan dalam memasukkan bonus. Pertemuan berikutnya akan menjadi pertemuan yang menentukan dan pertemuan tersebut harus menjadi pertemuan yang pasti untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, mungkin dengan opsi untuk tahun berikutnya. Sementara itu, situasi mengenai pembaruan Barella semakin maju. Gelandang Nerazzurri ini adalah salah satu referensi tim, dan Inter telah bergerak tepat waktu untuk menguncinya. Tujuannya adalah mencapai total 7 juta euro, fondasinya telah diletakkan beberapa waktu lalu, dan kesepakatan tinggal selangkah lagi. Dengan demikian, Barella akan terikat dengan Inter hingga tahun 2029. Paolo Cannavaro kepada The AZN jelang pertandingan Inter versus Napoli mengatakan, lini kedua Inter bisa memenangkan Scudetto, saat ini mereka adalah mesin perang. Simone Inzaghi telah mengubah dinamika permainan, saya sangat menyukainya dan begitu juga dengan materi yang dia miliki. Melihat Inter memasukkan 6-7 pemain ke dalam area penalti lawan adalah suatu kesenangan untuk siapapun yang menonton sepak bola. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa untuk musim depan, Nerazzurri ingin menjaga tulang punggung tim tetap utuh, dan menjajaki kemungkinan mendapatkan striker lain selain Mehdi Taremi tanpa melepas pemain-pemain besar. Namun, perpisahan dengan Alexis Sanchez dan Arnautovic tidak bisa dikesampingkan. FC Inter 1908 mengabarkan bahwa Mehdi Taremi resmi menjadi pemain baru Inter pada musim panas nanti. Penyerang asal Iran itu didatangkan dengan angka 0 setelah kontraknya dengan Porto berakhir, dan dia akan menandatangani kontrak 2 tahun senilai sekitar 3 juta euro bersih per musim dengan opsi untuk musim berikutnya. Segalanya sudah siap sekarang, Taremi akan menjadi pemain baru Nerazzurri yang merupakan penguat penting untuk lini serang Inter musim depan.